Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di sini kita akan menjelajah Google Earth. Kita akan menjelajah wilayah Asia Tenggara teman-teman. Jadi di sini ada negara Kamboja. Jadi di dalam hutan negara Kamboja itu teman-teman diduga ada penampakan bangkai pesawat teman-teman. Nah di sini kita cari dulu. Di sini ada, nah, ini ada titik tiga putih. Nah ini adalah bangkai pesawat. Ini kalau kita buat 3D teman-teman, seolah-olah pesawatnya itu nabrak bukit gitu teman-teman. Nah itu teman-teman bangkai pesawatnya, ini diduga adalah Malaysia Airlines teman-teman. Nah selanjutnya bangkai pesawat juga ditemukan di Amerika Tengah teman-teman. Jadi ini Amerika Utaranya, kemudian itu Amerika Selatan, dia di Pulau Bahama teman-teman, di dekat pulau Kepulauan Bahama. Nah, di situ dia berada di pulau sebelahnya yang Island Crockett Island. Nah, jadi di sini juga di lepas pantainya itu ada penampakan bangkai pesawat, tapi yang kali ini bangkai pesawatnya itu berada di bawah laut seperti itu, teman-teman. Nah, itu teman-teman, ada bangkai pesawat terlihat seperti itu ya, teman-teman, di dasar laut. Kemudian yang ketiga, nah kalau kedua tadi pesawat, kali ini adalah kapal karam. Ini sempat viral dulu teman-teman. Ini adalah kapal karam di Pulau Sentinel Utara teman-teman. Jadi Sentinel Utara ini adalah pulau yang berisi penduduk-penduduk lokal yang tidak suka dilihat oleh orang asing teman-teman. Jadi kalau ada orang-orang asing itu mereka serang teman-teman. Jadi ini diduga adalah kapal asing yang mereka karamin karena berusaha mendarat atau berlabuh di pulau mereka teman-teman. Lanjut yang keempat. Yang keempat itu justru di Pulau Sumatera teman-teman, tepatnya di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh yang bagian barat itu ada namanya Tapak Tuan Tapak. Jadi Tapak Tuan Tapak ini adalah bekas tapak kaki kayak gitu, tapi besarnya beda dengan kaki manusia pada umumnya di zaman sekarang teman-teman. Oke lanjut teman-teman, yang terakhir ini dia teman-teman, di sini nggak ada yang aneh, tapi ini adalah penampakan daratan tertinggi, mana lagi kalau bukan di Gunung Everest teman-teman. Ini adalah Gunung Everest, penampakan daerah tertinggi. Ini kalau kita buat 3D dari Google Earth teman-teman ya, ini Gunung Everest penampakan tertingginya.